Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Tren Sunmore atau Sunday Morning Ride yang kerap dilakukan anak-anak muda, kini telah menjamur di berbagai kota. Aktivitas ini seolah menjadi tren baru. Mereka kerap terlihat gaya mengendarai motor-motor keren. Tak hanya motor gede atau moge, tapi juga matic kecil. Ternyata belum lama ini rilis motor matic mungil tapi gesit guys. Mengusung gaya racing sporty, skuter matic ini mengingatkan kita dengan Honda Beat. Dibekali mesin 160cc dan harganya lebih murah dari Vario 160 guys. Sebenarnya motor matic apa sih? Apakah generasi terbaru Honda Beat? Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Bukan dari pabrikan Honda, ternyata pabrikan motor asal Italia. Aprilia resmi meluncurkan motor matic super gesit guys, yakni New Aprilia SR160. Dilihat secara tampilan eksterior, Aprilia SR160 mengusung nuansa yang serba racing dan sporty. Warna merah dominan hitam melekat di skutik ini. Velgnya pakai ukuran 14 inci yang dibalut warna merah sporty. Kendati pilihan clear dan grafisnya beraura balap, namun untuk desain secara keseluruhan, motor ini tidak menampilkan bahasa desain yang agresif. Malahan cenderung elegan dengan desain yang serba melengkung dan membulat. Dari sisi performa, motor ini dipersenjatai dengan mesin 160,3cc, 1 silinder, SOHC, 3 katup. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga puncak 11 PS di 7600 RPM dan torsi maksimal 11,6 Nm di 6000 RPM. Motor ini telah dilengkapi lampu depan LED dengan DRL untuk penerangan di siang hari. Lampu belakang juga LED berbentuk X. Tampilan layarnya full digital dan dapat terhubung ke aplikasi smartphone melalui Bluetooth. Sementara bicara sistem keselamatan, Aprilia SR160 2022 telah dilengkapi dengan sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS. Berguna untuk mencegah roda mengunci saat dilakukan hard braking. Untuk harganya, Aprilia SR160 2022 akan dipasarkan di India dengan harga Rp19,9 juta. Motor ini juga bakal hadir dalam versi khusus Carbon and Racing. Desain motor ini terlihat berbeda dari skutik India kebanyakan. Pasalnya,
SR160 menawarkan tampilan sporty dan tajam khas kutik pasar Indonesia. Saat ini motor matic Aprilia di tanah air hanya diisi Aprilia SR GT yang belum lama ini diluncurkan. Nah, kira-kira jika Aprilia Indonesia membawa motor ini ke tanah air, bakal laku nggak ya guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Otomotif Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So